Sudarlun warga Aceh yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia mengadakan buka puasa bersama atau iftar Ramadan pada hari Sabtu 19 Ramadan 1442 Hijriah atau 1 Mei 2021. Acara silaturahmi dalam bulan Ramadan ini diselenggarakan di Surau Raudatul Munawarah yang dihadiri warga-warga Aceh di kawasan Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam acara tersebut turut hadir tokoh masyarakat Aceh di Kuala Lumpur seperti Tengku H. Amiruddin Abu Bakar serta jamaah pengajian wanita hingga anak-anak. Majelis Iftar Ramadan warga Aceh di KL Malaysia ini dimulai dengan acara buka puasa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat maghrib secara berjamaah, lalu diikuti sholat isya dan tarawih berjamaah setelahnya. Selain itu, dalam majelis iftar ini warga Aceh juga berbagi santunan kepada anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal, serta imam dan guru agama yang bertugas di surau tersebut. Iftar Ramadan warga Aceh di Surau Raudatul Munawarah, Kuala Lumpur, diketuai oleh pimpinan pengurus surau H. Syahrul Abdurrahim dan wakilnya H. Daud Hasan. Keduanya merupakan pengusaha asal Aceh yang sukses di Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Jafar Insyarbe, Serambi On TV.